Halo guys, bareng lagi sama gue Adian Dermulana di game Azure Lane. Kali ini, sebelum ini gue ngasih kok mirip dengan itu ya, Ilya, mirip dengan Ilya, khususnya emaknya itu ya, tante-tante Ilya, tante Ilya aja. Oke, kita mulai. Oke, kali ini sesuai dengan judulnya itu adalah kita borong semua, enggak semua sih, borong Divergent Chessboard eventnya di versi Inggris. Kalau di versi Jepang itu lain lagi namanya, gua juga lupa apa itu namanya. Oke, wah, 2018 guys, langsung terlihat itu 2018 masih. Oke, kita kesini dulu sebentar. Oke. Ah, 1200 oil, 814 habis enggak tuh. Oke, langsung saja kita borong ya skinnya. Oh ya, sebelumnya gua ada dapat beberapa dalam event ini Ironbrood, kita sudah dapat beberapa itu ya. Graf Javelin sudah gua dapat, Z25 itu udah biasa, Admiral Hipper, Z46 gua dapat dua kali kebetulan hoki ya, mungkin cuma itu. Oh ya, Scrum Cross Genius, satu lagi yang gua ndak dapat itu adalah Deus Ex, siapa gua lupa namanya. Kita sudah punya yaitu PT apa ini, 25.000 guys. Ini perasaan tadi udah dapat, langsung kita beli, tukarkan terpits. Oke, kita tukarkan terpits, dapat terpits. Oke, mungkin gua screenshot. Ini gua nggak dapat coy. Cuma dapat skinnya doang, tidak apa-apa. Tapi kok harganya mahal? Harga mahal biasa itu bagus, woi. Beli sajalah, kita borong semuanya kalau bisa. Ini dudikan dulu karena, oh ini punyanya terpit ya? Oh, Grab Zeppelin maksud gua. Grab Zeppelin. Beli atau enggak yang 2000 ini, 2000 gua mau beli ini. Aduh, 4000 cukup mungkin. Oke, kita beli ini. Seperti yang kalian tahu ada update, itu update event nanti tanggal 10. Update event tanggal 10. Ah, ini nih. Ini chapter 10 ya. Sudah nanti tanggal 10 dan ini tahun baru. Akhir tahun kemarin, akhir tahun semalam. Ah, di sini kalian bisa dapat sedikit lakuin hal ini, kalian akan dapat skin Lightning spesial yaitu Vintage Death seperti yang ada di sini. Oke, dan satu lagi yaitu dalam satu pekan kalian absen tiap hari aja pun bisa. Di hari ketujuhnya ini kalian bisa pilih salah satu dari 5 ini. Mungkinan gua pasti pilih yang Fubuki guys, karena di situ sangat sulit didapatkan lewat build kapal itu. Jadi gua pilih itu pasti nantinya ya. Oke. Mungkin hanya itu saja dari video kali ini, kita melihat sisi story ya. Jika kalian ingin
tahu selanjutnya dari kisah gua dalam Mazurlin ini, jangan lupa di subscribe, dan jika kalian suka jangan lupa di like dan share ke teman-teman ya. Jumpa di video berikutnya, bye bye.